Dia tak ada kena-mengena dengan Imam Mahdi. Tak ada kena-mengena. Siapa yang... Tuan-tuan yang datang bilang... mengaji di masjid negeri, kita dah ajar tanda besar kiamat dan sebagainya. Ada yang bilang itu pasti ya. Ada yang beranggapan bahwa gerhana itu tanda munculnya Imam Mahdi. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoreact TV. Oke teman-teman semua, sudah lama ya, sebulanan kayaknya ya, nggak nyampe deh sebulanan. Sebelum puasa ya, sebelum lebaran ya, aku nggak bikin video. Dan aku mau ucapkan, karena ini sudah telat, tapi ya daripada tidak mengucapkan, lebih baik aku ucapkan ya. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua. Maafkan kalau aku ada salah-salah kata kemarin-kemarin ya. Dan maafkan lagi kalau aku ada salah-salah perbuatan ya. Ada hilaf-hilafnya, namanya manusia guys ya, banyak kesalahannya. Nah, kemarin aku agak sibuk, jadi nggak sempat bikin-bikin video. Kali ini, insya Allah, aku sempatkan lagi bikin-bikin video ya, buat-buat video lagi. Jadi, hari ini seperti biasalah kita masih mau tengok lagi ceramah Ustadz ya. Sudah lama kita nggak lihat ceramah Ustadz Badlisah. Nah, kita akan lihat. Ini ceramahnya ada yang baru ini di channel beliau ya. Nah, ini dia ya, ini gerhana pertanda kiamat tajuknya. Ustadz Badlisah Alauddin Official. Jangan lupa di subscribe ya guys ya. Gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau zaman dulu memang ya, karena zaman dulu kan masih percaya yang kayak gitu yang belum ada penelitian zaman-zaman dulu banget gitu ya. Belum ada penelitian lebih lanjut. Jadi ya fenomena gerhana seperti itu, apalagi red moon gitu ya, gerhana bulan yang merah itu, banyak dihubung-hubungkan dengan yang seperti itu. Tapi ada juga yang menghubungkannya dengan pertanda kiamat ya. Kalau nggak salah sih agama Kristen juga menghubungkan dengan pertanda kiamat kalau nggak salah ya, karena kan zaman dulu kan belum banyak penelitian-penelitian lebih lanjut gitu, sainsnya juga masih kurang canggih gitu ya. Ya langsung aja kita tengok ya ceramah Ustadz Badlisah Alauddin yang satu ini. Ini agak panjang juga, 30 menitan, jadi jangan di skip videonya ya supaya tidak salah paham. Yuk langsung aja kita lihat ya. Indo-react. Bahkan kalau kita rujuk dalam sirah, peristiwa gerhana ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW, bukan sekali. Ya, kalau orang tanya berapa kali Nabi kita pernah melaksanakan solat gerhana, dan berapa kali pernah gerhana terjadi pada zaman baginda Nabi. Okay. Secara umumnya dari perspektif Islam, kejadian fenomena alam seperti gerhana berlaku pada setiap masa, hatta di zaman Nabi SAW. Iya kan, sudah lama dari dulu-dulu, dari zaman Namrud juga kan banyak orang yang sudah menghubung-hubungkan gerhana bulan, gerhana matahari itu dengan yang dewa-dewa dulu di zaman Namrud itu ya. Dulu masyarakat jahiliyah dia mengaitkan kejadian-kejadian pelik fenomena alam ini dengan kepercayaan-kepercayaan khurafat. Iya, dia kaitkan betul, dengan khurafat. Soal hidup mati seseorang. Jadi kepercayaan khurafat di zaman jahiliyah ini telah dihapuskan oleh Islam dengan hadis-hadis yang begitu banyak. Sebagai contoh, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatih fa idza ra'aytum dhalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kata Aisyah, Nabi pernah sebut sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kekuasaan Allah. Ya, yeah, betul. Kedua-duanya itu tidak mengalami gerhana disebabkan kematian seseorang. Okay. Dan juga tidak kerana kelahiran seseorang. Betul juga ya. Masa gara-gara orang mati gerhana itu ya? Enggak lah, itu kehendak Allah juga, itu ada perputarannya juga. Tapi intinya adalah kalau orang zaman dulu tuh masih percaya banget dengan gerhana-gerhana kayak gitu ya, pertanda-pertanda yang dihubung-hubungkan dengan benda-benda khurafat lah. Oleh itu, jika kamu menemui gerhana itu, hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Nah, fadu'ullah wa kabbiru, besarkan Allah, takbirlah kepada Allah. Wasallu, kamu semayanglah. Watasaddaqu, dan bersedekahlah, kata Nabi. Hadis ya, riwayat sedekah Bukhari dan ya, Muslim. Kalau gerhana ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumi mata Ibrahim. Faqala an-nasu kasafati syamsu limauti Ibrahim.
Pernah di masa zaman Nabi dulu terjadi gerhana matahari ketika sama dengan hari kematian anak anda Nabi yang namanya Ibrahim. Jadi orang ramai ketika itu pun bercakap-cakap, ada yang mengatakan bahawa muncul gerhana inilah jadi penyebab kepada meninggalnya anak Nabi kita nama Ibrahim. Bila cerita ini sampai ke telinga Nabi, maka kata Nabi, inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aytum fasallu wa du'u Allah. Kata Nabi, tidak, gerhana matahari, gerhana bulan tidak berlaku disebabkan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Kalau kamu melihat gerhana, semayanglah dan berdoalah, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang betul. Maka hadirin hadirat sekalian, selama Nabi SAW hidup, berdasarkan kajian yang dibuat, setidak-tidaknya berlaku 8 kali gerhana di zaman Nabi dengan macam-macam jenis gerhana yang berbeza-beza. Kalau diperincikan, kata setengah pengkaji, 3 kali gerhana matahari, 5 kali gerhana bulan. Kalau seumur hidup aku, berapa kali ya? Aku pernah lihat gerhana matahari dan gerhana bulan tuh berapa kali? Lupa. Pasti kalian juga lupa guys ya, berapa kali sudah lihat. Kalau gerhana matahari tuh 1 kali apa 2 kali? 1 kali kayaknya gerhana matahari. Kalau gerhana bulan agak sering aku tengoknya. Cuma kalau zaman sekarang sudah banyak yang tidak menghubung-hubungkan gerhana itu dengan yang seperti-seperti itu ya. Kalau dulu kan orang masih percaya pertanda-pertanda kayak gitu. Jadi total 8 kali gerhana. Tetapi kalau merujuk kepada riwayat-riwayat, kita hanya temui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat gerhana matahari sekali dan solat gerhana bulan sekali saja. Berdasarkan sirah. Kenapa bilakah berlaku gerhana di zaman Nabi? Pertama, gerhana bulan yang berlaku, ini ahli falak dah tolong kirakan. Gerhana bulan zaman Nabi berlaku pada 20 November tahun 625 Masihi. Inilah awal mula solat gerhana pada zaman Nabi. Dan tarikhnya itu bertepatan dengan 10 ataupun 11 Jamadil Akhir tahun keempat Hijrah. Berarti sebelum ada solat gerhana itu ngapain ya? Nabi-nabi sebelumnya kalau lihat gerhana itu ngapain gitu ya? Nggak solat gerhana kan? Kan solat gerhana kan baru muncul zaman Nabi Muhammad ya? Nah sebelum-sebelumnya belum ada kan solat gerhana gitu ya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, jaharan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khusufi bi qiraatihi. Rasulullah telah menjaharkan suaranya, maknanya baca kuat. Dalam solat khusuf. Maknanya khusuf ni gerhana bulan. Khusuf gerhana matahari. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Matahari. Gerhana yang kedua berlaku pada bulan Mei, 17 Mei tahun 626, dan ianya juga kata para pengkaji adalah gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi pada waktu subuh tanggal 17 Mei tahun 626. Dan kalau kita convert pakai falak, tarikh itu bersamaan hari Sabtu 22 Zulhijjah tahun 4 Hijrah. Menurut ahli-ahli falak, gerhana bulan itu terjadi hanya separuh saja, sebahagian, partial dia panggil. Menjelang waktu subuh sampailah habis waktu subuh. Jadi itu waktu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama dan pengkaji, berlaku gerhana matahari mini. Sikit saja pada 21 April tahun 627 Masihi. Gerhana ini kata ahli falak bertepatan dengan 26 Zulqa'idah tahun kelima Hijrah. Namun dikatakan ianya sangat kecil dan mungkin tak terasa sangat kerana percentage piring matahari yang tertutup di bulan tu hanyalah dalam 2% saja. Walaupun gerhana ini durationnya hampir 32 minit 4 saat, tapi tidak terasa. Maka oleh sebab itu kita tidak temui apa-apa riwayat pada tahun itu Nabi SAW melaksanakan solat gerhana, sebab terlalu partial, sebahagian saja, lebih kurang dalam 2% saja. Tu yang ketiga. Kecil. Yang keempat, gerhana yang berlaku pada 25 Mac
tahun 628 Masihi, iaitu gerhana bulan sebahagian partial yang berdurasi selama 2 jam 7 minit 1 saat. Kalau kita convert, detail banget ya, tahu banget ya. 2 jam sampai detail-detail ke banget kayak gitu ya. Diperkirakan jatuh pada hari Selasa 10 Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah. Itu yang keempat. Yang kelima, gerhana zaman Nabi berlaku gerhana matahari, tapi kecil, matahari gerhana mini saja, berlaku pada 3 Oktober tahun 628 Masihi. Kalau kita convert guna falak, dia berlaku pada hari Jumaat 26 Jamadil Awal tahun ke-7 Hijrah, dan durasi gerhana itu 59 minit 46 saat. Sering banget ya, cuma berapa tahun. Dan kita dah lihat kajian-kajian, tidak juga kita dapati ada riwayat bahawa Nabi menjalankan solat gerhana pada ketika itu. Dikaji kenapa tak buat, sebab gerhana itu tak dapat dilihat dengan mata kasar, sebab piringan matahari yang tertutup hanya 12% saja. Kita sekarang ni walaupun tak nampak, tapi kita boleh buat semayang sebab alat teknologi. Sekarang ni macam-macam alat dah orang guna. Tu yang kelima. Yang keenam, gerhana bulan berlaku pada 15 Mac tahun 629. Gerhana ini merupakan gerhana bulan total, sama macam kita semalam, gerhana bulan penuh. Oh, ada gerhana ya di Malaysia waktu itu ya. Ini kapan sini ya? 11 hari yang lalu ini videonya. Kapan guys gerhana? Oh, mungkin sudah lama video ini ya, baru diupload sekarang. Ada gerhana apa guys? Kapan guys gerhana bulan penuh guys di Malaysia? Yang terjadi selama 1 jam 40 minit 31 saat. Kalau kita convert ikut falak, dia jatuh pada tarikh 10 ataupun 11 Zulqaidah tahun ke-7 Hijrah. Namun disebabkan peristiwa ini berlaku pada bulan Mac, yang mana bulan Mac ini merupakan waktu mula berakhirnya musim winter atau musim sejuk. Maka aktiviti luar masyarakat Arab ketika itu masih rendah. Tak ramai rumah, jadi tak ramai yang tahu kejadian itu berlaku. Dan yang ketujuh adalah gerhana yang berlaku pada tarikh 4 Mac tahun 630 Masihi. Ini gerhana bulan separuh, sebahagian, partial saja. Kalau ikut banyak falak, dia bertepatan dengan 10 ataupun 11 Zulqaidah tahun ke-8 Hijrah. Tempoh ataupun duration gerhana ini mencapai 2 jam 42 minit 47 saat, dengan besar gerhananya 68% ketika masuk waktu maghrib. Tetapi Nabi tidak menjalankan solat gerhana, sebab kemungkinan awal gerhana itu terjadi sebelum bulan terbit. Jadi sehingga pada waktu terbit, bulan sudah pun dalam keadaan gerhana. Lalu 23 minit selepas matahari terbenam waktu maghrib, gerhana sudah berakhir. Jadi gerhana ini mungkin juga, kata ahli falak, tidak disedari oleh masyarakat Madinah ketika itu, berdasarkan pandangan mata. Dan yang ke-8, gerhana yang terjadi di zaman Nabi adalah gerhana matahari pada 27 Januari tahun 632. Inilah kata ulama gerhana di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan melakukan solat sunat berjamaah. Itu kelihatan banget itu. Diperkirakan tarikhnya 27 Januari tahun 632 bertepatan dengan 25 ataupun 26 Syawal tahun ke-10 Hijrah. Tahun depan tu Nabi wafat. Ketika Nabi itu Ma'fad, menurut kajian falak, jalur gerhana matahari telah melewati jumlah besar negara-negara sebelah sana, sebelah Afrika, Afrika Utara, Arab Selatan, sebelah India sampai ke Asia Tengah. Jadi inilah 8 kali pernah berlaku gerhana matahari di zaman Nabi. Dan Nabi semayang sunat gerhana matahari sekali, semayang sunat gerhana bulan sekali. Apa pelajaran yang Nabi nak bagi kepada kita daripada fenomena gerhana ini? Pelajaran untuk kita, tuan-tuan, alam ini dia taat sangat ikut perintah Allah. Betul. Matahari, bulan, taat betul. Tak pernah seletik pun mereka cuba nak engkau Allah. Iyalah. Allah suruh dia putar, putar je. Putar, putar. Tak ada pernah minta rehat kedok.
dia bergerak, maka malulah kita. Bulan matahari lebih besar daripada manusia, tapi mereka taat kepada Allah. Betul. Tetapi manusia, perintah Allah satu, 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 dia tak mboh nak buat. Sebab itu gerhana matahari, pelajaran pertama, dia adalah bukti bahawa sesuatu yang berlaku tu semuanya di bawah kekuasaan Allah. Allah. Matahari dan bulan adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat taat, yang sampai sekarang kedua-dua makhluk ini tunduk sujud kepada perintah Allah, bergerak pada paksinya dan memusing pada garis edarnya, tak pernah absent, taat dia kepada Allah. Sebab itu dalam Quran ada 10 ayat lebih yang menerangkan tentang matahari dan bulan. Surah Ar-Ra'd ayat kedua, Surah Ibrahim ayat 33, Surah An-Nahl ayat 12, Surah Al-Anbiya ayat 33, Surah Al-Ankabut ayat 61, Surah Luqman ayat 29, dan banyak lagi surah-surah yang lain. Malah Allah Ta'ala menerangkan bagaimana alam ini tunduk kepada dia, dia yang menjadikan alam ini dalam keadaan teratur, tersusun dan tidak pernah berlaku kerosakan. Allah uruskan alam ni zero defect, perfect. Perfect. Tuan-tuan, mungkin di sini tuan-tuan ada yang kerja dengan kilang, kerja industri. Kita kalau kilang ini zero defect, dia nak sempurna 100%, tapi takkan nggak, dapat. Nggak bisa buat, nak buat produk ataupun takkan sempurna. Dan kami minggu lepas pihak Sirim QAS datang, Sirim International datang audit masjid, tengok macam mana kita ngurus ni 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 ni, ni. Tak ada kesempurnaan. Oh, ni kena tambah baik, ini ada kurang, oh, ini salah besar, ini salah kecil, macam-macam. Tak ada sempurna. Allah Ta'ala perfect. Perfect, yang sempurna itu hanya milik Allah ya. Kalau buatan manusia itu enggak ada yang sempurna. Saya pernah berceramah di PGM. PGM ini Produa Global Manufacturing Sdn Bhd. Buat Produa di Sungai Choh, di Rawang. Produa Global Manufacturing ni dia yang buat kereta hak tuan-tuan pakai lah, Kancik, Rosa, Kembara, Kenari, Kelisa, apa, King, Myvi, Ziva, Alza, Beza, Azia, Arus, Ativa, macam-macam lagi lah. Kayaknya pernah aku reaction juga waktu Ustaz Madrisa ini ceramah di PGM itu ya. Di Produa tuan-tuan, di kilang PGM ni, dia orang punya kualiti tinggi. Sebab itu kalau tuan-tuan travel Kuala Kilang, jarang nampak kereta Produa rosak tepi jalan. Jarang. Nah, iya pernah kita tengok ni ceramahnya. Yang brand lain banyak. Brand lain adalah tersadai tepi jalan, kena tolak, kena tow truck, macam-macam. Produa tak ada. Kalau dia tersadai pun sebab dia berlanggar. Rosak jarang. Sebab di Produa PGM mereka dapat nilai purata DPU, defect per unit. Untuk PGM 0.1, maknanya satu kecacatan untuk setiap 10 kenderaan yang dia siap pasang. Kualiti dia tinggi, 10 kereta satu je ada kecacatan. Saya tanya, hebat betul PGM ini. What's next? Lepas ni nak apa lagi indikator? Dia kata kami nak lawan kilang di Jepun. Kenapa? Kilang-kilang Toyota di Jepun diorang 0.01 DPU. Maknanya defect per unit dia satu kecacatan 100 dalam 100 unit kenderaan. Jepun yang begitu disiplin dan sebagainya lagi, macam mana teliti pun akan ada defect juga. Betul. Adalah satu kecacatan. Tapi pasti daripada 100 buah yang dia buat, Produa 10 kenderaan satu okey lah, okey. Takut kilang hak kita ni kan 10 kereta 6 tak betul. Nah, itu memang teruk betul lah. Manusia macam mana perfect, pasti ada kesilapan. Betul. Tapi Allah Ta'ala tengok perfect. Macam mana Allah buatkan aturan kedudukan matahari dan juga peredaran bulan, yang natijahnya pertukaran malam dan siang dalam keadaan sistematik dan sangat teratur.
Betul. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta alakal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Dan sebahagian daripada kekuasaanku adalah matahari. Ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya, dan ia adalah urusan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Dan bulan, kami uruskan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalilah pula pada tempat awalnya berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Dengan takdir urusan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Ini surah Yasin ayat 38 sampai 40. Sudah di, tapi dalam detail banget itu Yasinnya. Sekali dibuatkan gerhana sebagai nak menunjukkan bahawa benda ini bukannya sistem secara automatik, aku yang menentukan. Ya. Yeah. Puk, dia jadi gerhana. Jadi itu yang pertama. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Yang kedua, gerhana ini dia tak ada kena mengena dengan kiamat. Ya, yeah, betul. Dia tak ada kena mengena dengan Imam Mahdi. Tak ada kena mengena. Siapa yang tuan-tuan yang datang bilang mengaji di masjid negeri, kita dah ajar tanda besar kiamat dan sebagainya. Ada yang bilang itu pasti ya. Ada yang beranggapan bahawa gerhana itu tanda munculnya Imam Mahdi. Itu lucu. Masa tanda keluar Imam Mahdi itu gerhana? Tak mana kiamat itu kena mengena dengan gerhana. Ada dengar ataupun tidak? Kita tidak huraikan. Adalah netizen yang rajin-rajin menulis dalam Facebook dan sebagainya menggunakan hadis-hadis untuk mengaitkan gerhana dengan kiamat. Yeah. Contohnya mereka guna hadis tu sahih tapi pemahamannya salah. Contoh dia gunakan hadis Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu. Nabi sebut inna sa'ata lan taquma hatta taraw 10 ayatin. Fadhakara minha wa salasatu khusufin. Khasfun bil masyrik wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Mereka gunakan hadis ini. Ini hadis betul, hadis sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Dalam hadis itu Nabi sebut sesungguhnya kiamat tak akan berlaku sehingga kamu melihat 10 tanda. Dan antaranya 3 gerhana. Dia terjemahkan khusuf tu gerhana, iaitu gerhana di timur, gerhana di sebelah, gerhana sebelah timur, gerhana sebelah barat, dan gerhana di jazirah Arab. Kita nak menerangkan dalam hadis itu Nabi sebut al-khasaf. Khasaf ini dalam tertibul qamus al-muhit, khasaf ni maknanya penenggelaman. Tenggelam, dia bukannya gerhana. Khusuf lain, tenggelam lain. Dalam Quran surah al-qasas ayat 81 Allah Taala sebut fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka aku belamkan Qarun dengan rumah-rumahnya ke dalam bumi. Surah Al-Qasas ayat 81. Sebab itu kalimat khasaf itu bukan makna gerhana. Khasaf ini benam, penenggelaman. Penenggelaman. Oh ya, itu. Kalau kita tengok dalam Quran, 7 surah Al-Quran ada 8 kali Allah Taala ulang perkataan khasaf. Dalam surah Al-Qasas ayat 81, surah Al-Ankabut ayat 40, surah An-Nahl ayat 35, surah Al-Isra ayat 68, surah Saba ayat 9, surah Al-Qiyamah ayat 8 dan surah Al-Mulk ayat 16. Ini yang 10 tanda kiamat itu, tanda kiamat yang besar itu nanti ditenggelamkan, dibenamkan kan? 3 tempat itu dibenamkan. Bukan gerhana itu artinya. Yang Nabi sebut itu adalah 3 penenggelaman di bumi. Iya. Yeah. Tiga gempa, bukannya gerhana. 3 penenggelaman di bumi. Dalam bahasa Arab, gempa bumi dikenali sebagai zalzala ataupun rojafa, maknanya digoncang. Ada dipanggil roja, digoyang. Ada dipanggil daka, daka ni roboh. Jadi secara teologis normatifnya, berdasarkan Al-Quran,
Empat kalimat itu duduk dalam tujuh ayat Quran yang membicarakan soal gempa bumi, bukannya soal gerhana. Ada tiga ayat dalam surah Al-A'raf, ada satu ayat dalam Al-Ankabut ayat 37, ada satu lagi dalam Waqi'ah ayat 4, satu lagi dalam surah Al-Fajr ayat 21, dan satu lagi dalam Al-Zalzalah ayat yang pertama. Hadis tadi dia guna kalimat Al-Khasfun. Hospun. Tak ada kena-mengena dengan gerhana, tapi itu penenggelaman, iaitu bila dah nak kiamat, tanda besarnya adalah berlaku tiga gempa bumi besar. Ya. Maka kepada adik-adik kita yang semangat nak belajar agama tapi tak berapa faham, maka belajar dulu sebelum mengajar. Sebelum nak kongsi sesuatu, boleh semak dulu dengan orang alim ramai. Apa makna khusuf, apa makna khasaf dan sebagainya lagi. Ya, banyak yang dan ingat, banyak yang itu ya, netizen-netizen banyak yang paling benar gitu ya, paling benar di antara yang benar. Agama Islam tidak mengaitkan gerhana dengan kiamat. Ya. Yang mengaitkan gerhana dengan kiamat adalah eskatologi Kristian. Nah, iya, Kristian. Orang Kristian sahaja, mereka ada satu kepercayaan dan kita hormatlah kepercayaan ini. Mereka percaya bahawa an eclipse is a sign of the forthcoming of an apocalypse. Mereka percaya bahawa gerhana adalah petanda untuk munculnya tanda-tanda kiamat. Kiamat, ya. Yeah. Kalau kita rujuk dalam kitab Bible, dalam surah Joel chapter 2 verse 31, the sun will turn to darkness and the moon to blood before the great and dreadful day of the Lord comes. Kata mereka bila berlakunya gerhana, maka ini petanda the second coming of Jesus Christ. Oh. Mereka percaya antara tanda kiamat adalah kedatangan semula Nabi Isa. Yeah. Dan Nabi Isa itu hanya akan datang selepas berlakunya gerhana. Jadi bagi kita tak ada kena-mengena gerhana ini dengan kiamat ke apa, tak, Imam Mahdi jauh sekali lah, tak ada mula-mula. Imam Mahdi. Apa yang kita kena buat? Pertama yang Nabi ajar, banyakkan zikir, istighfar, takbir, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Kata Aisyah, Nabi pesan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yatakhasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aytum dhalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Matahari dan bulan adalah kekuasaan Allah. Gerhana tidak berlaku kerana kematian atau kelahiran seorang. Ya. Kalau kamu jumpa gerhana, fad'ullah, doa kepada doa Allah. Kemudian wakabbiru, dan engkau bertakbirlah. Wasallu, engkau sembahlah. Watasaddaku, bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Ini hak agama kita ajar. Yang kedua, bila berlaku gerhana, keluarlah mengerjakan solat gerhana secara berjemaah di masjid. Sekali lagi tahniah kepada yang dapat datang malam tadi menunaikan solat sunat gerhana di masjid. Dan kata Ibn Hajar, yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah mengerjakan solat gerhana di masjid. Tapi kalau nak buat di rumah boleh ataupun tidak, maka kata para ulama, solat gerhana secara jemaah itu bukanlah syarat. Kalau seorang berada di rumah, dia juga boleh melaksanakan gerhana di rumah berdasarkan dalil yang Nabi pernah sebut, fa iza raaitum fasallu, kalau kamu melihat gerhana maka sembahyanglah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, orang perempuan boleh sembahyang gerhana bersama orang laki-laki. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan kalau sembahyang gerhana orang perempuan duduk rumah sudahlah. Ini bukan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat buat orang perempuan. Jadi sembahyang sunat gerhana boleh. Kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, ataitu Aisyata hina khasafati syams fa idza an-nasu qiyamun yusallun wa idza hiya qa'imatun tusalli fa qultu ma lin-nasi fa asharat bi yadiha ila as-sama' wa qalat subhanallah fa qultu ayatun fa asharat ay na'am. Kata Asma, saya datang jumpa Aisyah ketika gerhana matahari. Ketika itu manusia sedang menegakkan solat. Aisyah pun turut berdiri untuk solat. Saya pun bertanya, kenapa orang ramai ni? Aisyah tunjuk ke langit, dia mengatakan subhanallah. Saya pun tengok, oh gerhana. Aisyah pun beri isyarat, ya gerhana, meh sembahyang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Imam Bukhari
dia bawakan hadis ini pada bab salatin nisa'i ma'ar rijali fil kusuf, solatnya wanita bersama lelaki ketika terjadi gerhana matahari. Jadi tahun 2025 esok hari Jumaat, kalau berlaku gerhana, tuan-tuan panjang umur, datanglah masjid, bawa sekali isteri anak-anak perempuan datang meriahkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagi seorang bilal yang bertugas, hendaklah dia menyeru jemaah untuk semayang dengan menyebut as-salatu jami'ah. Tidak ada azan, tidak ada qamat. Malam tadi adalah dengar beberapa surah terbabah sikit, dia terkomat Allah kebal benda tak boleh nak marah, jarang-jarang berlaku, dan benda ni pula tak ada rehearsal, tak apalah, lesson learn, nanti akan datang. Jangan komat, jangan azan, cukuplah sebut as-salatu jami'ah, sudah berpadanan. Yang kelima, hendaklah selepas solat gerhana diadakan khutbah. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, Ishaq dan ramai para sahabat, kita boleh rujuk dalam Sahih Fiqh Sunnah, berdasarkan hadis daripada Aisyah, khasafati syamsu ala ahli Rasulillah faqama fasalla Rasulullah bin nasi fa'atal al-qiyam. Gerhana pernah terjadi zaman Nabi, Nabi bangun jadi imam, Nabi panjangkan bacaan, summa raka'a fa'atala ruku', kemudian Nabi ruku', Nabi panjangkan ruku', summa qama fa'atala al-qiyam, dia berdiri, dia lamakan berdiri, wa huwa dunal qiyamil awal, namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Summa raka'a fa'atala ruku', wa huwa dunal ruku'il awal, summa sajada fa'atala sujud, kemudian Nabi ruku' kembali, Nabi panjangkan ruku', namun lebih pendek daripada ruku' yang sebelum, kemudian Nabi sujud, Nabi panjangkan sujud, summa fa'ala fi raka'atil ukhra mithla ma fa'ala fi raka'atil ula summa sarafa wa qa'in jalat syams fa khatabal nas fa hamidallah wa ansa alaihi. Kemudian pada rakaat berikutnya Nabi semayang lagi seperti rakaat pertama. Selepas itu Nabi beranjak, lepas daripada semayang Nabi, matahari masa itu dah mula nampak. Selepas itu Nabi pun berkhutbah di hadapan ramai orang. Nabi pun memuji, menyanjung Allah. Kemudian Nabi pun bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan, sampai habis hadis yang kita bacakan di awal tadi. Maka kalau ada rezeki kita berjumpa dengan gerhana akan datang, ambillah peluang, lakukanlah perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berlepas dirilah daripada kelompok-kelompok teori konspirasi apa semua, geng-geng ni yang banyak mengkaji tapi datang masjidnya tidak juga. Datang masjid tu yang mustahak pada sibuk mengkaji bila kiamat bagainya. Jadi datanglah ke masjid untuk beribadah. Okey, habis guys. Indo-react. Okey, itu dia tadi ya, 8 kali gerhana di zamannya Nabi ya. Gerhana bulan, gerhana matahari, cuma 2 kali ya, gerhana bulan sekali, gerhana matahari sekali Nabi sholat ya. Dan nggak ada juga hubungannya. Kalau zaman dulu memang banyak yang mengait-mengaitkannya dengan macam-macam lah, gerhana itu dengan kiamat, dengan kedatangan apa, dengan kelahiran siapa, dengan kematian siapa gitu kan. Kan dulu kan orang nggak ada handphone gitu ya, nggak ada handphone, nggak ada TV, nggak ada hiburan yang lain gitu kan. Kalau zaman dulu orang sering banget melihat langit ya. Zaman sekarang terlalu apa ya, terlalu cuek gitu, sampai alam aja nggak dilihat lagi sekarang, dirusak malahan. Ya, nanti kita tengok lagi ya ceramah Ustadz Dato' Badli Salahuddin yang lainnya. Jadi stay tune terus di Indo-React TV. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, sampai berjumpa lagi.